Assalamualaikum sahabat semua, jumpa lagi dengan saya Mama Nirmala. Semoga kita selalu di kesehatan dan dijauhkan segala cobaan apapun dan selalu bersyukur. Amin. Nah, untuk video kali ini saya mau datang ke rumah Kak Sri sahabat semua, karena kita katanya tadi nanti kita makan bersama di rumah katanya sahabat semua. Tapi saya ini sudah terlambat karena ya kita mandi dulu, urus anak dulu, ya kan biasalah ya kan ibu rumah tangga. Nah, jadi enggak tahu apa yang dimasak kakak ipar saya ini, jadi langsung aja saya pergi ke sana ya kan. Katanya tadi datanglah ke rumah ambil, katanya macam itu. So, nanti ini saya lah mau datang ke sana ini ambil sahabat semua. Mana? Allahu Akbar. Dari tadi dah suruhnya aku ambil. Kambing selalu. Nanti saya terus mau letak dulu nasi suami saya ya, sahabat semua, supaya makan. Sudah masak, Mak Nirma? Hah? Sudah masak? Jangan bilang masak, dari tadi siang aku udah masak. Iya. Tadi waktu buka. Dia memang gitu, aku. Kurang lagi kata suami saya, sahabat semua. Iya. Dia tahu loh. Suami saya ini badannya aja yang kecil, nasinya banyak. Tadi kita sudah buka sama-sama, tapi ini tadi di bagi sama Kak Sri, tadi disuruhnya kita makan di sana sahabat semua. Tapi ya kalian tahulah ya kan, namanya kita sudah berumah tangga ini, enggak mungkin kita makan saja di sana. Ada kuah Mama Nirmala. Ah. Nah, ini. Mama kok mani ya? Enggak. Lah, basi kamu kali bulan dia. Nanti masukkan dalam peti es. Saya kalau basi kan. Iya. Mabari pelana api maruja tanawa kina aja benar. Oh, ini sambal kakak tadi? Iya, makanlah. Saya sebetulnya sayang makan ini, nanti tengah malam lapar, boleh makan lagi kan? Tapi terlelah. Cumi apa namanya? Soto, ini cumi dah. Ini kurang nasi. Dah. Sedap lah. Sedap. Dah sebincin kita kat dulu kayak gini beli nanti. Baru lah kalau udah gaji. Nah, aku tinggalkan separuh lagi untuk punya. Kalau malam. Tak, sampai. Mari makan. Makan berdua ya sahabat semua, karena anak saya ini kurang seperti ini, sotong-sotong apalagi udang ya kan Pak Nir. Tadi orang tua makan. Tadi kita sudah makan sedikit saja, karena ya kalau namanya kita puasa itu kalau sekali makan itu agak banyak sedikit, nanti sakit perut. Terus anakku, ini cuminya ini diletak telur dengan tahu. Ini. Kok kamu apa? Ya kamu keras.
kenapa? Enggak, jangan gitu nabi jatuh nanti deh. Kasuhan aku. Iya nak, bawa dia pegang deh. Biar nak, biar nak. Di sini main-main dari situnya. Siapa ke sana sini? Nampak pergi ke sana tu. Sambal rasanya sedap kan? Tak apa lah nanti buka sahur kita ini. Boleh telur lagi. Kalau enggak pakai rebusan ini sambal semua sahur rasanya entah macam mana. Anakku. Kamu puasa juga besok pagi-pagi ya? Sedikit. Ya. Bundanya di sekolah sahabat semua puasa setengah hari gak apa-apa katanya macam itu. Tapi cuma di rumah aja yang mau puasa katanya yang tadi. Yang lain? Yang lain gak puasa. Kamu buat bawa apa? Apa sambalnya sudah? Sambalnya sudah. Oh, ya. Lalu kita beli cumi. Cumi ini di sini mahal loh, Pak. Cumi kan? Ini saya kita ikan ya, sahabat semua ikan. Tadi saya kalau anak saya tidur saya masak. Tapi pas juga rasanya kan, nggak bisa cicipin. Oke, sahabat semua sampai di sini dulu video kita hari ini. Sampai jumpa di video. Assalamualaikum, bye. Bye. Nah, di sini juga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada emak yang ada di Malaysia sudah berbagi rezeki buat kita di kampung. Sekali lagi terima kasih ya mak, semoga bertambahnya rezeki, sehat-sehat bersama keluarga di Malaysia. Terima kasih banyak mak.